Pemirsa, berikut kami sampaikan update perkembangan pandemi corona di Kota Semarang dan Jawa Tengah per 27 April 2020. Di Kota Semarang, berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan melalui website siagacoronasemarang.go.id, hingga 27 April 2020, tercatat positif corona sejumlah 134 orang, di mana 30 diantaranya meninggal dunia dan 70 orang sembuh. Pasien dalam pengawasan tercatat ada sejumlah 606 orang. Orang dalam pemantauan tercatat masih sejumlah 3.001 orang. Sementara itu di Jawa Tengah sendiri, berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan melalui situs corona.jatengprov.go.id, tercatat pasien positif corona sejumlah 507 kasus, 64 diantaranya meninggal dunia, sedangkan pasien dalam pengawasan tercatat 1.176 kasus, dan orang dalam pemantauan sejumlah 27.836 orang. Tim Liputan TVKu melaporkan.